Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Hasna Collection ya. Kali ini aku mencoba ini ya, mesin dari tadi nggak tajam-tajam pisaunya ya, jadi agak susah karena nyangkut-nyangkut begini ya. Nih, ini suka nyangkut begini, pisau nggak tajam nih guys ya. Jadi nggak bagus. Jadi pas kalau nggak tajam masuk ke sini, ke dalam sini pisaunya ya. Ini contoh nih, dia masuk sini nggak tajam ya. Nah, aku akan mencoba membongkar ini ya tanpa harus mengganti pisau yang baru ya. Ikutin gimana caranya membongkar atau memperbaiki pisau ini supaya tajam seperti baru ya, tanpa harus mengganti yang baru gitu ya. Nah, ini kita siapkan alat ya. Pertama obeng, alat obeng ya. Terus siapkan minyak dan siapkan juga amplas ya. Ini ya yang aku siapin, ini aja alatnya ya. Dan tambah lagi kunci 7 siapkan. Biasanya kalau mesin ini mesin lama, biasanya kalau mesin lama ini dibuka pakai obeng pun kadang agak susah ya. Sebelum kita membongkar mesin ini, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, aku angkat dulu ini satunya. Ini ya. Kemudian buka obeng sebelah sini. Anu udah baut ya. Wes hitungan ingat. Nah, ini baut sebelah sini nih. Dibuka ya. Nah, pakai obeng nggak kuat ya. Guys, coba pakai kunci ini ya. Ini kan bautnya agak ini. Oh, udah mesin udah lama ya. Pakai ini. Ini. Nah. Kemudian kita asah ya. Ini asal cara ngasahnya. Ini dulu. Tetesin minyak aja dulu ya. Biar licin. Posisi ngasahnya gini, guys. Dorong ke depan ya. Posisi ini miring ini. Nah. Posisinya. Nah, gini. Jangan dibulak-balik gini ya, satu arah aja. Nah, udah cukup, udah kelihatan agak rata, baru kita pasang kembali. Nah, perhatikan cara masangnya. Ini plat ini sama pisau harus berjejer gitu ya. Harus lurus. Kita kencangkan kembali pakai ini. Nah, setelah kita udah dikencangin, kita kontrol dulu ini. Ini ada baut sini dalam sini ya.
Agak dikata track dikit. Pagi ini ya. Atau dicungkil begini. Dipepetin sama pisau atas. Dia harus dipepetin mentokin ya. Ini pisau bawah, pisau atas harus dipepetin ya. Setelah mepet, dorong kencengin kembali nih. Coba ya guys. Nah ini yang pertama ya, hasil yang pertama waktu pisau nggak tajam ya, hasilnya begini benangnya guys. Jadi kadang nggak bisa mutus di bahan, nggak mutus ya. Setelah puasa cuman pakai amplas saja ya, tanpa harus mengganti pisau yang baru ya, pakai pisau bekas. Mudah-mudahan bisa ya. Ini guys, hasilnya ya. Ini tapi bisa bekas nih guys. Oke, cukup sekian aja tutorial mesin obras ya. Pisau nggak tajam bisa jadi tajam ya, tanpa harus mengganti, itu aja ya. Tapi jangan lupa klik subscribe ya, komen, atau ketik tuh yang lonceng yang bawah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.